Bang, ini gimana Bang ceritanya tadi awal mulanya? Ya, awal mulanya saya berjalan Bu. Ya, seperti biasa saya mencari sewa dan membawa penumpang. Ya, saya lihat ramai kendaraan, ada razia, saya minggir. Jadi, tes urin, saya tes urin. Yes, akhir hasilnya saya positif. Dan namun saya mereka tanya sama saya, kapan kamu terakhir? Saya bilang 6 bulan. 6 bulan saya nggak pernah pakai lagi. Bagus juga dari saya dan tidak lanjutnya saya tidak mengetahui Bu. Apakah nanti saya mau dikemanakan orang bapak-bapak ini saya nggak tahu. Tapi saya tetap bermohon buat bapak-bapak sekalian. Ya, saya sudah sadar. Saya punya anak istri. Dari angkot tujuan mana Bang? Angkot KPM 64. Udah berapa lama jadi supir Bang? Udah berapa lama jadi supir? Udah lama. Namanya ya, udah lama lah pokoknya. Namanya siapa Bang? Happy Nature Nabi. Siapa Bang? Happy Nature Nabi. Tinggalnya ya, di mana Bang? Mau, tinggal di mana kita? Sekarang saya berdomisil di Amplas, Jalan Pertahanan Patumbak, Gang Sentosa. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa? Sebagai apa Pak? Pak Simanjuntak. Sebagai? Perwira Operasi. Oke. Okay. Gitu. Pak, hari ini kegiatan kita seperti apa Pak? Hanya fokus kita hanya tes urin pengendara kendaraan umum. Untuk hari ini ada berapa Pak yang udah? Yang di tes urin ada 17. Yang positif 1. Satu. Oke, Pak ini kita kan udah 2 minggu jalani razia. Ini seperti apa Pak? Untuk surat-suratnya mungkin data surat-suratnya? Gimana? Untuk data surat-suratnya ada berapa orang yang nggak lengkap Pak? Kendaraan? Iya. Hanya ada 5. 5 ya. Oke. Ini kegiatan kita sampai hari apa Pak? 14 hari ke depan. 14 hari ke depannya. Siapa?